Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini, yaitu hari ketiga dalam acara Minggu Sembayang Anak-Anak Muda. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita masing-masing, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah Pekan Doa Pemuda. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai acara kita atau ibadah kita, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam ibadah kita. Kita berdoa dalam hati. Satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali pada saat ini Bapa, kami berterima kasih atas karunia yang masih Kau berikan kepada kami Bapa, sehingga pada saat ini kami masih bisa berkumpul tempat ini Bapa dan bisa memuliakan dan memuji nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami berdoa Bapa untuk Pekan Doa Pemuda untuk hari ketiga Bapa. Kiranya Tuhan menyertai Pekan Doa Pemuda ini Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga apa yang kami lakukan itu semua berkenan kepada Engkau dan bisa memuliakan nama-Mu.
Kami mohon Bapa, turunkan Roh Kudus-Mu di antara kami Bapa, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan juga bisa fokus untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga untuk saudara kami yang ingin menyampaikan firman-Nya nanti Bapa, kiranya Tuhan selalu menyertai dia dan berikan juga Bapa Roh Kudus-Mu kepadanya Bapa, agar dia bisa berkata-kata dengan baik dan bisa mengucapkan sesuai dengan keinginan-Mu. Bapa surga, berikan juga kepada kami Bapa yang mendengarkan, berikan juga pendengaran yang bagus dan cerdas Bapa, agar kami bisa menyimak apa yang dikatakan dan bisa menyaring mana yang baik dan yang tidak baik Bapa. Dan jadikan juga Bapa itu sebagai pedoman untuk masa depan kami, agar kami selalu di jalan yang benar. Hanyalah doa anak-Mu yang sempurna, kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yosef Yoga Himawan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, kita akan mendengarkan lagu tema yang akan dipandu oleh tim musik. Salam dan selamat malam bagi para pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali pada Minggu Sembahyang Pemuda di hari yang ketiga dengan judul Tuhan, aku akan pergi, lepaskan aku. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman yang akan saya sampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah berkat-berkat yang sudah Kau berikan boleh menjadi kesukaan bagi kami dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah pengampunan-Mu boleh melayakkan kami untuk datang pada Engkau pada malam hari ini. Berkati kami yang terlagi akan mendengarkan firman Tuhan dan berkati firman yang akan kami sampaikan, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya dengan kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari yang ketiga, pada malam hari ini, yaitu dengan judul Tuhan aku akan pergi, lepaskan aku. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengantar. Yaitu adalah salah satu pemimpin yang paling diakui pada saat ini adalah Charles Carlson. Charles Carlson ini adalah seorang penulis yang hebat. Namun selain itu, ia adalah seseorang yang peduli kepada mereka yang menderita di balik penjara. Charles Carlson ini di masa lalu terkenal sebagai iblis yang jenius. Bertahun-tahun lamanya ia bekerja di kantor kepresidenan Amerika Serikat dan terlibat dalam sebuah skandal politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah didapati bersalah,
Charles dihukum atas berbagai macam tuntutan. Dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Dan Charles Carlson diberikan hukuman penjara selama 7 bulan. Namun, ia mendapat jamahan Tuhan dan mengalami pengampunan akan dosa-dosanya. Charles Carlson diberikan hukuman penjara selama 7 bulan. Dan oleh karena jamahan Tuhan yang begitu besar, Tuhan mengampuni Charles Carlson. Dan sejak saat itu, dia menjadi seorang yang berbeda. Ketika kabar Carlson menjadi seorang Kristen beredar di media pada tahun 1973 di Boston Globe, Boston Globe menuliskan, jika Tuan Carlson dapat bertobat dari dosa-dosanya, maka pengharapan akan hadir bagi kita semua. Dan pada akhirnya, Carlson dibebaskan bukan hanya dari penjara fisik, namun juga penjara rohani. Dan hari ini saya ingin merenungkan kuasa Tuhan melalui cerita dari Carlson yang mengajak kita untuk memahami atau belajar tentang Injil Markus pasal 5 yang akan kita pelajari bersama. Markus adalah Injil kedua dari 4 Injil di dalam Alkitab. Nama dari Injil ini seharusnya bukanlah Injil berdasarkan Markus, melainkan Injil berdasarkan Petrus. Sebagai informasi yang menarik, mungkin kita bertanya, kenapa? Sederhana, karena Petruslah yang menarasikan cerita ini kepada Markus. Jadi Injil Markus kurang lebih adalah perjalanan pengalaman Petrus bersama Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan untuk mengetahui siapakah Markus itu, di sini saya akan menyampaikan 2 fakta yang ada pada Markus. Yang pertama adalah, Markus adalah anak dari seorang wanita bernama Maria, pemilik rumah di mana Petrus dibebaskan dari penjara oleh malaikat. Terdapat di dalam Kisah 12 ayat 12. Lalu yang kedua, nama asli dari Markus adalah Yohanes. Oleh sebab itu, di gerejanya ia dikenal dengan nama Yohanes Markus. Terdapat di dalam Kisah 12 ayat 25. Markus adalah teman seperjalanan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan penginjilan mereka yang pertama. Namun setelah melihat bahaya dan masalah yang dihadapi dalam perjalanan penginjilan, ia pulang kembali. Namun Barnabas memberikan kesempatan kedua kepada Petrus dan menjadikannya seseorang pemimpin yang hebat, pengkhotbah dan penulis firman Allah. Terdapat di dalam Kisah 15 ayat 39. Kisah Markus menunjukkan kepada kita pentingnya kesempatan kedua. Bisa jadi ada orang muda yang kita kenal seperti Markus yang kecewa dalam imannya. Apa yang mereka butuhkan? Seorang Barnabas yang akan menolong mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa di dalam Yesus mereka akan mendapatkan kesempatan yang baru. Kita masuk kepada Markus pasal 5 ayat 1-6. Di mana ini merupakan cerita mengenai Yesus dan kuasanya yang melepaskan. Cerita mengenai Yesus dan kuasanya yang melepaskan. Pertemuan antara Yesus dengan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Saya akan bacakan Markus pasal 5 ayat 1-6. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Lalu datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dari dalam pekuburan datanglah seseorang yang diikat dengan rantai dan tubuhnya berlumuran darah hasil dari garukan dirinya sendiri. Rambutnya pun panjang dan terurai dengan mata yang merah, memberikan kesan bahwa pria ini lebih terlihat seperti binatang buas daripada
manusia. Menyedihkan sekali kalau melihat kondisi dari pria ini. Pria ini bertindak bukan karena keinginannya sendiri, namun karena dirasuki oleh roh jahat. Dengan kata lain, ia berada di bawah kekuasaan iblis. Terdapat di dalam Markus 5 ayat 12. Sehari sebelum pertemuan itu, Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya di tengah badai. Namun di tengah badai yang akan menenggelamkan kapal mereka, suara sang guru terdengar dan berkata, "Diam, tenanglah." Terdapat di dalam Markus 4 ayat 39. Di hadapan perintah Yesus, badai itu berhenti dan menjadi tenang kembali. Pagi sesudahnya, Yesus dan murid-muridnya berlabuh di pinggir danau dan di sebuah kota bernama Gerasa. Ketika mereka tiba di sana, seseorang memberikan mereka sambutan yang di luar dugaan. Seseorang itu adalah pria dengan kondisi yang tidak baik, dengan berlumuran darah dan rambutnya yang panjang, dengan mata yang merah, menemui Yesus. Melihat pemandangan ini, kita mungkin bertanya, mengapa pria ini bertindak seperti ini? Ia hidup di kuburan dan menyiksa dirinya sendiri. Mengapa ia melakukan itu? Namun Alkitab mengatakan bahwa pria ini dirasuki roh jahat. Terdapat dalam Markus 5 ayat 2. Cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun orang yang kerasukan di Gerasa ini datang kepada Yesus, ia tetap jatuh berlutut. Dalam kisah ini, Yesus dan setan kembali berhadapan satu sama lain. Setan ingin membiarkan pria ini tetap diperbudak, sementara Yesus ingin memberikan kelepasan bagi orang ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya dengan keras dan ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian, Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan di sini saya menyampaikan bahwa zaman sekarang banyak orang yang menganggap cerita Alkitab hanya sebagai cerita fiksi. Banyak yang menganggap cerita mengenai setan dan iblis adalah kebohongan belaka. Alkitab menyatakan secara jelas bahwa setan itu nyata dan ia berperang melawan anak-anak Allah. Di sini kita diingatkan di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Apa yang terjadi kemudian setelah pria ini berbincang-bincang dengan Yesus? Cerita ini mengatakan kepada kita bahwa kita, pria ini telah dilepaskan oleh Yesus. Ia memohon agar ia diperkenannya menyertai dia. Terdapat dalam Markus 5 ayat 18. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Terdapat di dalam Markus 5 ayat 19. Di sini saya juga mengingatkan bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga, karena setan memiliki tujuan, dan tujuan setan adalah kejahatan. Yang pertama adalah setan hadir untuk membinasakan kehidupan kita. Lalu yang kedua, setan hanya ingin kehidupan kita dipenuhi kegelapan, penderitaan dan kesedihan. Dan yang ketiga, setan tidak ingin hal yang baik terjadi bagi umat manusia. Tapi ingat, bahwa Tuhan kita lebih dahsyat lagi kuasanya. Tuhan kita lebih dahsyat kekuatannya. Maka dari itu, kita harus berjaga-jaga dan selalu bersandar kepada
Tuhan kita. Di sini kita diingatkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di mana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu, pria ini memenuhi perintah Yesus yang sebelumnya menjadi budak setan. Ia pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan semua menjadi heran. Roh jahat yang memasuki pria yang ada di Gerasa tadi telah dipindahkan kepada kawanan babi yang berada di sekitar situ. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dan keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Terdapat di dalam Markus 5 ayat 6-13. Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, memiliki kuasa untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Maka dari itu kita harus setia kepada Yesus Kristus yang telah menjadi Juru Selamat kita, yang telah berkorban demi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku sekalian, cerita ini menunjukkan bagaimana kuasa Yesus dalam melepaskan roh-roh jahat. Tidak akan ada rantai yang tidak dapat Yesus putuskan. Tidak ada penjara yang tidak bisa Yesus bukakan. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, memiliki kuasa untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Apakah kita meragukannya? Sudahkah kita mengerti Allah melalui Yesus Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan? Kuasa Allah luar biasa. Ia sanggup melepaskan kita dari segala hal yang memperbudak kita. Allah melalui Yesus Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa Allah luar biasa. Ia sanggup melepaskan kita dari segala hal yang memperbudak kita. Dan hari ini kita dapat keluar dan berkata, saya merdeka di dalam Yesus. Dengan cara yang sama, ketika kita mengalami pengalaman kelepasan yang didapatkan dalam Injil keselamatan, kita tidak dapat berdiam diri, melainkan akan pergi untuk menyampaikan keajaiban Allah dalam kehidupan kita. Pria dari Gerasa yang telah dilepaskan segera memulai pemberitaan kabar ajaib yang telah Allah lakukan dalam kehidupannya. Charles Carlson dibebaskan dengan segera, lalu memulai pelayanan terhadap mereka yang menderita di penjara yang ada di seluruh dunia. Dengan cara yang sama, kita dapat melakukan hal yang dilakukan oleh Charles Carlson ini, dan kita dapat menyampaikan keajaiban yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Doa saya bagi kita semua, agar kita dapat merasakan pengalaman kelepasan yang hanya kita rasakan melalui kuasa Yesus. Saya jamin kita tidak akan berdiam diri, melainkan sama seperti Charles Carlson, kita akan mengabarkan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang telah Tuhan sampaikan dan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang siap apabila Tuhan menyuruh kita. Dan kita siap untuk pergi
mengabarkan kebenaran Tuhan. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas karya Tuhan, kasih Tuhan yang begitu limpah bagi kami, sehingga pada malam hari ini, kami boleh bersekutu di dalam kasih Tuhan untuk melaksanakan kebaktian pekan doa pemuda Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Jember. Tuhan, kami bersyukur atas nasihat yang Tuhan berikan bagi kami, dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan nasihatkan bagi kami melalui firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Serta Tuhan menolong kami agar kami dalam kehidupan kami boleh semakin terlepas dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga saat Kristus datang yang kedua kali, maka kami semuanya boleh bersedia menerima karunia hidup kekal. Juga Tuhan kiranya berkenan pula untuk menjadikan kami sebagai berkat bagi sesama kami saat kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Kami menyadari sebagai manusia yang lemah, kami jatuh dalam dosa dan kami seringkali untuk ingkar dari jalan Tuhan dan lebih menuruti keinginan ataupun kata hati kami sendiri. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni semuanya itu dan Tuhan benar-benar menguduskan kami sehingga saat kami berdoa syafaat, semuanya berkenan di hadirat Tuhan dan Tuhan kabulkan. Saat ini kami berdoa untuk para umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami sangat yakin Tuhan mengasihi mereka semua. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menolong mereka semua, melindungi mereka semua, memberkati mereka semua, sehingga mereka senantiasa sehat, selamat, bahkan tidak kekurangan satu apapun. Apabila yang sedang tertimpa masalah, kiranya Tuhan menolong sehingga mereka menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Serta mereka boleh segera mendapatkan solusi dan mereka kembali boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan berkarya bagi keluarga kami, bagi para sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa pula untuk Beril. Kami berdoa untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember. Kiranya Tuhan semakin berkarya sehingga semuanya segera sehat. Semuanya boleh kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami yakin Tuhan penuh kuasa. Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan lebih dari dokter manapun dan siapapun. Lebih dari obat ataupun upaya-upaya medis apapun. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber kesehatan kekuatan kami. Untuk itu Tuhan,
Kami memohon kiranya karya Tuhan semakin Tuhan nyatakan, sehingga semuanya segera kembali untuk bersuka cita di dalam Tuhan, dan Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari Bapak Lip, dari Ibu Lip, dari Ibu Rike, kiranya Tuhan semakin memulihkan semuanya, sehingga semakin sehat, dan melalui berkat-berkat kesehatan itu, maka nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami berdoa pula untuk rencana kepulangan dari Bapak Yusak. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga semuanya Tuhan lancarkan, demikian juga untuk proses pendidikan. Tuhan berikan hasil yang terbaik sehingga menjadi berkat bagi Bapak Yusak sekeluarga, dan kembali Tuhan yang semakin terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk Bapak Bandu yang ada di Bali bersama dengan keluarga saat ini, demikian juga Ibu Jari yang saat ini sedang pergi ke Manokwari. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga semuanya senantiasa sehat, boleh melakukan segala aktivitas dengan yang terbaik, serta kembali pulang untuk bertemu dengan kami semua dengan penuh sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini sedang belajar. Kami berdoa untuk Saudara Edi, untuk Arum, maupun juga untuk jiwa-jiwa yang baru menerima Tuhan kembali, untuk Saudara Budi. Dan kami memohon Tuhan semakin menolong semuanya, sehingga semakin berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan semakin siap menyambut Kristus yang sudah segera datang. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Semboro, baik itu keluarga Mas Budi, keluarga Pak Aji, keluarga Bu Eben, keluarga Bapak Mul, keluarga Ibu Lujo, keluarga Bapak Ming, keluarga Bapak Sinaga, keluarga Bapak Tukiman, demikian juga yang ada di Jember, untuk seluruh umat Tuhan, baik yang ada di Bondowoso, keluarga Bapak Sukarman, juga semuanya yang belum sempat kami sebutkan satu persatu, sehingga semuanya senantiasa sehat dan berkelimpahan berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang kembali semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini dengan jawaban yang jauh lebih indah dari yang dapat kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sepakat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Yosef Yoga Imawan yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah dibawakan menjadi berkat bagi kita semua, terlebih bagi anak-anak muda senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Kami tetap mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih untuk tetap mengikuti acara Pekan Doa Pemuda hari yang keempat yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Raquel Ananda. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.